Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia bucin dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya yang setiap harinya akan menayangkan seputar kisah asmara artis kesayangan kita semua ini ya. Siapa lagi kalau bukan si Bobang Tampan Rangga Ajob dan si Neng Bule Cantik Haiko van der Beken. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan mama barbar sekalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dan terpopuler seputar kisah asmara artis kesayangan kita ini ya. Oke guys, kali ini ada berita menarik dan mengejutkan tentunya seputar Rangga Ajob dan Haiko van der Beken, yang dimana dalam unggahan akun Instagram Monik nih guys, bisa kita lihat sendiri ya, Rangga Ajob sedang di makeover sama Kak Monik nih guys, yang dimana Rangga Ajob begitu tampan semempesona banget ya guys. Kak Monik aja sampai begitu terpesonanya guys dan semangat. Sampai-sampai Kak Monik mengatakan, lagi begini aja damage-nya begitu gede banget lu. Ucap Kak Monik guys, wah wah wah. Yang lebih menariknya lagi nih guys, Haiko Rangga Ajob tidak sendirian. Haiko van der Beken menemaninya sedang duduk santai di belakang Rangga Ajob atau di samping ya guys. Wah wah wah, so sweet banget sih Haiko van der Beken dan Rangga Ajob ini memang sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya guys. Duduk dengan penuh semangat, Haiko van der Beken menunggu Rangga Ajob selesai make up nih guys. Kira-kira Rangga Ajob dan Haiko van der Beken ini akan lakukan project apa ya guys? Kita tunggu saja tentunya. Ditemaninya Rangga Ajob oleh Haiko van der Beken tentunya membuat para fans semua bangga dan meleleh banget melihat aksi keduanya itu ya guys. Walaupun sudah dipisahkan dalam satu sinetron, akan tetapi di luar kehidupan sehari-harinya mereka tetap bersama terus ya guys. Wah wah wah, sungguh membuat semangat sekali ya guys melihat keduanya kompak dalam keadaan apapun. Nah guys, kita doakan saja Rangga Ajob dan Haiko van der Beken agar cepat kembali dalam satu proyek, satu paket di tayangan televisi tentunya ya. Yang bila mana kalau Haiko van der Beken dan Rangga Ajob ini disatukan lagi dalam satu sinetron, para penggemar Haijob tentunya akan gembira dan bangga melihat artis idolanya kembali disatukan lagi. Kita doakan saja ya guys agar mereka cepat-cepat dapat proyek baru lagi dan bisa disatukan lagi dalam satu sinetron. Amin ya robbal alamin. Oke guys, terima kasih, hanya sedikit info dari Bang Mimin kali ini. Untuk video selanjutnya silahkan kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan share ya guys. Komen sebanyak-banyaknya untuk beri pendapat tentang video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.